Shalom anak-anak yang kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Wati harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat bersama keluarga di rumah. Anak-anak, hari ini Miss Wati ajak kalian untuk kita bersama-sama mendengarkan morning devotion. Dan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ulangan 34 ayat yang keempat. Terjemahan baru, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, yaitu Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Iska, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sesuai dengan perintah Allah, Musa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Berkemahlah mereka di sebuah daerah bernama Rafidim, sesuai perintah Tuhan Allah. Tetapi anak-anak, di Rafidim tidak ada air untuk diminum oleh bangsa Israel. Dan mulailah bangsa Israel bertengkar dengan Musa. Mereka menyalahkan Musa. Mereka mencari Tuhan Allah di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut anak-anak. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah memerintahkan Musa pergi ke Gunung Batu Horeb bersama bangsa Israel untuk memerintahkan gunung batu tersebut agar mengeluarkan air bagi bangsa Israel. Tapi anak-anak yang dikasih Tuhan, karena bangsa Israel terus-menerus bersungut-sungut dan bertengkar, maka Musa dengan murka memukul gunung batu itu, dan keluarlah air dari gunung batu tersebut untuk bangsa Israel. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ada satu pelanggaran yang dilakukan Musa. Perintah Tuhan Allah agar Musa memerintahkan bukit batu agar mengeluarkan air. Tapi yang dilakukan Musa adalah memerintahkan bukit batu dengan memukulnya dengan kemarahan terhadap bangsa Israel. Karena pelanggaran tersebut, akhirnya Musa tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Musa hanya melihat tanah Kanaan tersebut, tetapi Musa tidak bisa menyeberangnya seperti firman Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita belajar tentang sebuah pelanggaran dan sanksinya. Setiap pelanggaran yang sudah dilakukan pasti ada sanksinya. Contohnya, seorang pengendara kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas, apa yang didapatkan? Pasti akan mendapatkan sanksi oleh seorang polisi. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk berhati-hati setiap tindakan kita, ucapan kita, supaya kita tidak melakukan pelanggaran. Dan jangan lupa meminta Tuhan Yesus dalam doa kita supaya menyertai dan memimpin kita. Baiklah anak-anak, demikianlah morning devotion hari ini. Sebelum kalian berdoa dengan mama papa, kita akan bersama-sama naikkan satu pujian. Tuhan Yesus memberkati.